عليه وسلم فيما رواه الإمام السيوطي ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين بسم الله. قال إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن الله سأنكن باسر أجنا الله تعالى يرفع بانك أنك باسر الله بهذا الكتاب كلابا بانك نياتنا كتاب Al-Quran. Nyaman Al-Quran dan lambat At-Tanzil Al-Kitab Inna An-Nazil Al-Dhikra Al-Dhikr sepeda Al-Quran. Tadi ini kan nyaman Al-Quran. Nama tahu Al-Kitab, nama tahu Al-Quran. Tapi masa makin sambil ngucap Al-Kitab, saya maksud Injil. Masa makin Aqwa mandaka banyak-banyak kaum, banyak sekali dari bunda Rasulullah. Bi Allah banyak kaum ni yang kak terjata gara-gara Quran. Gara-gara apa? Ngaji. Gara-gara apa? Hormat. Gara-gara apa? Ngamalah kita kesen. Tapi sebaliknya, wa yadu'uban ma kekar ma enak ya. Pasal Allah bihi kalaban Quran akharina. Dek banyak-banyak kaum selain saya tak iman. Gara-gara tak iman ke Quran enak. Gara-gara tak na'zima kida ke Quran enak. Gara-gara tak ngamala kida isini Quran nika enak. Terkadang pada amal kulaban sampian pada maca Quran situ ngabi ta'zim, situ ngabi tak ngormat ke Quran. Justru nika tadi enak. Tadi apa enak? Quran bagus. Cuman dek remes sikap kita ada ke Quran ni kasih tadi sebab napa tadi ongke na terajat nang iajun Allah napa tadi apa ke kera terajat nang iajunan Allah. Mun Quran ki pakun bagus. Bagaimana cara kita beriman ke Quran, cara memuliakan Al-Quran dan semadu. Innallaha sa'unkuna pasara ajunan Allah Ta'ala yazidu panika anam bayi Allah fi umurir rajuli. Umur bidammil mim yani umur ki umur. E dalam umur orang laki manusia bibirrihi kalaban ma bagus rajul walidayhi maf'ala birrun. Birrun ni kan masdar. Dia maf'al. Walidayhi daka orang sepadu wakna engki ar-rajul. Eka dito sarang Imam Munawi etoles bibirrihi walidahi. Maknanya walidahi ay aslaihi. Secara lafal makna eko ca'aki walid kata yang sepo walidain yang sepo aslain kota sampai Nabi Adam. Tapi penggunaan lafal al-walidain terkadang saya maksud aslain. Maksudnya itu biasa. Jadi dalam birrun kayak itu benih karo kepak benembu, kamba juga, kamba juga terus. Maka kali itu etak wili ai aslaihi wa in alau. Tekesedua aslah yani aslun kak dianto kan dalam fikih kak dianto bela aslun saya ke atas far'on saya ke bawah hawashi hashiyah yani sekere. Ulama idal memahami yazidu fi umuril rajul napa jen lanceng ongku umrah napa punten bada saada buaki jen lanceng ongku umrah bada saada buaki punten umur ka itu muhaddad on ya Allah pala saytana umur sebitak ya sebitak tak kira apa engki mon sebeda nang ejatatan ajunan Allah tak kira lopot dalam ba kodok semu'allak kak dintoh sekik bisa awba sebab dengan ecatatan malaikat bahwa fulan bakal bagus bahwa fulan bakal selamat dengan ecatatan malaikat mun ecatatan nak ajunan Allah yakni seka uningi ajunan Allah tak kira benda lopot karena Allah enggak uningi segala sesuatu karena Allah enggak uningi segala sesuatu maka lembek
Dalam kitab Madza fi Sya'ban karena Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki pada doa nang malam nisfu Sya'ban ni ke siapa tepat sarang Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah bisa ngosop pastena orang saya kasokan Allah wa yuthbit benda terbagi wa indahu ummul kitab le seindahu ummul kitab ni ke sedang yajun Allah timun saya pangonin Allah tak kira, tak kira benda lopot. Sampian dua malam, telu malam seumpama selamat dari tabrakan. Padahal nang catatan malaikat kak dintoh tabrakan. Allah pas oning cak bukan selamat gara-gara sebab doa, gara-gara sebab birrul walidain. Allah maha oning. Mun bah Allah tak oning ki bisa oba, ya berarti kan lopot berarti ada mustahil. Allah kak dintoh. Ilmu Allah yuhitu kulla syai' mencakup segala sesuatu. Dikocak kodok mu'allak itu sebeda dengan catatan para malaikat. Maka cara memahami kan itu punten umur dikata tambah epa barokah. Dari masih maksud epa barokah umur sebitek tahun pakun sebitek tahun. Ken seasal sebitek tahun kak ditetadik kusbuaku sesekali gara-gara birrul walidain kenceng ibadah. Kenceng ni kebanyak bisa sedekah banyak. Ya ni barokah umur Sidin Ali situ saat ni ke. Ada buah kengkok setia je. Tang om tang tang waktu je cek barokah. Nah, dapat ikut cek barokah. Mangkat entar ke pasar ke angkui. Lemeliaki wa buah anda kerajin akan songkan situ tu na Fatimah. Andik biasanya sekitar 10 dirham. Dapat tengah jalan berdarah yang tak minta paringnya yang berdirham. Dapat boleh berdarah yang tak minta paringnya boleh. Letak dapat ke pasar. Pas berdarah yang sakit kintar nyandek. Mereka itu dapat ke pasar. Letak ada oh pengakarnya bagi dah goreng. Boleh boleh. Pak beri ibi orang buah-buahan. Akhirnya paling ngaki dah. Ini ke barokah. Esse kelaban kefokusan. Tanpa terduga. Barokah. Kulaban sampian sehari semalam tebun yang ozali mun tedung ngabekan sehari semalam belung jam sama dengan sebetek tahun 20 tahun tedung itu mun belung jam dia kan sepertelona waktu terus pelona pak lekor pun sehari semalam kancang dokter minimalnya tidur sehari semalam kalau dia itu belung jam ikan bi Imam Ghazali wa ada wa kita coba jumlah mun sebetek tahun nomor kaki berapa 20 tahun tedung lol bu ce banyak ang ding tedung ding happy berapa ya ce banyak boleh pada hitung ding fe jeung karo 5 menit ibu dah hebat mana total ni ke baru ketemu masyaallah Jumat kan kita pernah periksa ni. Ilmu kedokteran mengatakan tidur harus sekian. Mi pas udah nang tasawuf soro sekone tedung, ducem sejam tedung dak remah. Saya masuk sejam, ducem, telo jam gak itu beni langsung soro tedung telo jam. Qatur riyadhah biasanya belum jam riyadhah tambah setengah jam. Tapi pada biasa tedung telo jam ni ke biasa. Lok sake. Nanti ilmu kedokteran itu mun langsung ibadah sekalian sake, ya sake ibadah nak. Benida ni kaki ya tasawuf kan riyadhah maka bahasana riyadhah kan didik kan didik didik mula salpa banyak gula panjenengan mangki orang la salpa mulai ki kana dikata edunga 2 jam 3 jam biasa biasa sampai tua gitu.